radar anti-steel Rusia sebagai jawapan kepada pesawat steel Amerika F22 Raptor. Radar pengawasan dan pemerolehan mobiliti tinggi P-18-2 Prima yang dibangunkan dan dihasilkan oleh PJSC NITEL dan PJSC NPO Almaz. Radar moden dengan teknologi pemprosesan dan penjanaan isyarat digital. Ia mempunyai potensi tenaga yang sangat tinggi. Radar ini dirancang untuk mengesan, mencari dan mengenal pasti sasaran udara daripada pelbagai kelas termasuklah pesawat steel. Dan ini adalah versi yang paling baru dikeluarkan oleh pihak Rusia. Rusia mempunyai beberapa jenis radar dengan potensi anti-steel termasuk Struna 1 Barrier Ibistatic yang dibina oleh NIRF. Ianya pernah dilaporkan oleh media barat. Nampaknya Rusia sentiasa berusaha untuk mencipta satu sistem yang boleh bersaing dengan Amerika Syarikat. Sekiranya Amerika Syarikat mencipta pesawat steel, Rusia pula mencipta penjejak radar halimunan. Setiap kali Amerika Syarikat mencipta sesuatu, Rusia pasti akan mencipta jawapan bagi Amerika Syarikat. Jika korang nak tahu lebih lanjut, bolehlah korang search nama radar berkenaan. Bagi pendapat admin, steel bukan lagi potensi udara yang sangat berkesan kerana setiap kali Amerika Syarikat mencipta pesawat steel, pasti Rusia akan mencipta saingan bagi pesawat tersebut. Nampaknya Amerika Syarikat pasti akan garu kepala dengan teknologi Rusia. Sekiranya anda mempunyai sebarang pendapat ataupun cadangan, sila kongsikan di ruangan komen yang disediakan di bawah. Jangan lupa untuk menekan butang like, share dan subscribe sebagai tanda sokongan terhadap channel kecil tempatan ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum, salam kita berjumpa lagi, insya-Allah.